di sana secara diam-diam. Saya namakannya kubur rahsia tau. Kubur rahsia awak lah ya. Okey, pergi dulu. Bye. Mari, mari, marilah semua. Mari kita pergi ke kubur saya. Kubur rahsia, kubur rahsia. Kenapa kubur rahsia? Nampak peliklah. Yelah, jalan sambil menyanyi pula tu. Lagu apa dia nyanyi tu? Entahlah, saya dengar kubur rahsia. Apa kubur rahsia? Ni menarik ni. Bagusnya, tak ada siapa pun yang boleh jumpa saya. Teronoklah awak, ya. Bagus juga, ya. Gua ni bolehlah kita jadikan kubur rahsia kita. Ya, betul tu. Tak boleh. Saya jumpa dulu. Tapi mana ada undang-undang kata, siapa jumpa dulu tempat ni, dia yang punya. Tapi... Sudahlah tu. Pergi main jauh-jauh. Kesianlah saya. Awak ni, ya. Tapi, pulangkanlah balik barang-barang saya tu. Barang ni saya yang jumpa. Awak ada bukti ke yang ianya awak punya? Jagalah awak! Ini dah berapa? Hampir semua barang awak dia ambil. Kesian! Keluar mata darah pun takkan dapat balik. Sabarlah. Yelah, kali ini saya akan tolong awak. Apa dia? Kertas reka bentuk. Macam mana nak gunakan? Awak nak kubur rahsia tu kan? Jadi awak cubalah reka kubur macam mana yang awak inginkan. Saya nak kubur rahsia yang kukuh dan ada banyak bilik. Sekarang awak cubalah lukiskan. Dah siap. Awak tengok ni. Ini ya. Ruang tamu, tempat letak kereta, bilik air, bilik pengarah, bilik tidur dan dapur sekali. Semua ini awak nak ke? Nak lah. Awak serahkan pada saya. Bagus, kat sini pun boleh. Kereta api bawah tanah dan silinder konkrit. Masukkan kertas reka bentuk awak tadi. Sini ke? Lepas tu, kita akan letakkan silinder konkrit ni ke atasnya. Air sekali, pusingkan bal lampu ni. Wah, dah bergerak. Lepas 30 minit, siaplah. Dah siap pun. Cubalah masuk. Wah, inilah dia kubur rahsia yang awak nak kantor. Wah, baik. Dah sampai pun. Gelap di tempat ni. Lampu terpasang secara otomatik. Wah, seronoknya saya. Lepas ni kita keluarkan sofa nak. Tak payahlah, macam ni pun dah rasa selesa dah. Jom tengok kat tempat lain. Jom. Ini bilik tidur. Wah, besarnya. Kali pertama saya tengok katil yang cantik. Kalau awak nak tahu, inilah teknologi abad yang ke-22. Komputer di dalam bilik ni akan menyelaraskan keadaan bilik dengan suhu badan, berat badan dan kesihatan orang yang tidur di atas katil ni. Pengawal dingin pun takkan berbunyi. Sesiapa pun boleh tertidur sampai lena. Kalau awak lah Nobita tentu terlentuk punya lah. Kalau tak percaya, awak cubalah tidur kat atas katil ni. Dah tidur? Bangunlah! Maaf, Doraemon. Tertidur pula. Ini bilik Doraemon. Wah, cantik betul lah bilik ni Doraemon. TV ni ada cerita apa ya? Cuba tekan butang biru tu. Ini. Apa ni? Ini kamera lah yang akan paparkan pada skrin TV yang awak tengok ni. Masuk dalam bumbung. Cuba tekan butang merah pula.
Hei, Doraemon, ini rumah kita kan? Betul itu. Hei, saya nak tengok Giant dan kawan-kawan yang lain lah. Kat bukit belakang sekolah kan? Baiklah. Hah? Sang apa tu? Terkejut saya. Dah sampai. Baiklah, jom kita masuk ke dalam. Itu Aitin saya. Doraemon pun tak saya dengar mereka cakap. Boleh, sebab kamera ni ada mikrofon dan speaker sekali. Entah apa yang Nobita tengah buat sekarang, kan? Nobita tu mana ada kubur rahsia. Betul lah. Dia tu sesuai dengan kucing odor dia je, kan? Melampu betul lah. Saya nak balas dendam pada mereka berdua. Cuba buka penutup tu. Ini. Wah, banyaknya. Kat sini ada peluru lumpur, peluru besar, peluru gelap, peluru gatal. Awak nak guna peluru yang mana? Cakap. Kita guna peluru lumpur dulu. Baik. Mula-mula kita tetapkan arah kamera. Bila dah dapat, kita tekan butang pelancar. Hei, Jaya Nasunya. Siapa tu? Ha? Kami berdua tak takutlah dengan ugutan awak. Ya, betul tu. Baiklah, kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan saya, tau. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang berani takutkan kita, ha? Tengok tu. Tapi saya ada adik yang lebih seronok lagi, tau. Kat bilik ni ada lubang rahsia. Lubang rahsia ni belum siap lah. Awak gunakanlah ni. Lampu lubang rahsia. Bila awak solo aja, ia akan jadi terowong. Pinjam sekejap. Kita ada dekat depan rumah Kamisi ke? Ha? Dah datang. Jaya, Sonia, pada muka awak. Kerja dia rupanya. Ambil kotor baju saya, tau. Mari tak. Kita tak jumpa cepat. Mereka mesti tak jumpa kita punya lah. Sebab kita ada kubur rahsia. Mata saya tak rapun lagi lah. Tadi saya nampak ada lubang kat sini. Bagus betul lah. Kita gunakan kubur rahsia untuk pastikan orang tangkap orang jahat dan selamatkan orang baik. Betul tu. Jom gunakan. Mula-mula kita ke rumah Shizuka. Okey. Selalunya masa ni dia... Kalau dia ada kat dalam bilik air macam mana, ya? Kita batalkanlah. Buat apa ni? Itu kalau dia ke bilik air. Apalah awak ni? Ke situ pula dia. Adakah? Suka tak adalah. Peliklah. Mana Suka pergi, ya? Kat bilik air kot. Tak ada. Masih baik. Peliklah. Mana dia pergi ni? Itu dia. Bagilah saya pinjam. Takkan sikit pun awak tak ada. Betul. Saya tak ada duit lah. Mesti ada punyalah. Kan awak baru pergi beli barang? Ha? Shizuka dalam bahaya. Doraemon peluru bersih cepat. Baik. Tolong saya. Diam. Mana awak nak lari, ya? Ha?
Kenapa ni? Awak tak apa-apa ke, Shizuka? Kita awak kena beta. Terima kasih, ya. Dah tanggungjawab saya pun. Nasib baik. Kenapa ni? Dengar macam suara mama tengah marah je. Nobita? Mana dia tengok dia dapat kosong lagi? Mama selongkar laci saya lah. Teruknya pelanggan mama. Kita kenakan dia? Tak kira lah siapa dia. Dengar sini, mama. Keluar dari bilik tu. Kalau tak saya tembak. Itu suara Nobita. Cepat keluar kalau tidak. Taulah mama kerjakan kamu nanti. Baiklah, nampaknya mama tak nak keluar dari situ, ya. Nobita! Nobita, mama takkan maafkan kamu. Peluru gelap, percaya. Itulah balasannya kalau buat saya, Doraemon. Mama dah tak ada lah. Dapat juga saya ambil kertas ni. Bakar je lah. Doraemon, lapar tak? Saya ambil ke makanan, ya? Bagus juga tu. Saya pun lapar. Awak bawa kalah juga kuih. Kemudian saya nak makan. Tak apalah, Nobita. Tunggu ya, nanti saya bawa. Jangan bergerak. Pergi ke meja dan mula belajar. Alamak, kubur rahsia dah terbongkar. Cepat, nanti mama naik angin. Pandang depan. Baik. Dengar sini, kalau kamu berhenti belajar, mama akan tembak kamu, faham? Doraemon, tak kesian ke dengan saya? Kesian juga, tapi nak buat macam mana? Doraemon.